Sebelumnya, Wali Kota Medan, menantu Presiden Joko Widodo yang juga kader PDI Perjuangan, Bobby Nasution, menyampaikan sikap politiknya di Pilpres 2024. Relawan Bobby Nasution telah menyatakan dukungannya untuk pasangan bakal Capres-Cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Bobby pun menyatakan akan bicara kepada DPP PDI Perjuangan soal arah politiknya ini. Kita kok dari lawan dah nyuruh ke sana ya, nggak mau ke sana. Berarti Bapak mendukung pasangan Prabowo dan Gibran ya, Pak? Ya, saya ikut relawan saya. Pak Bobby kan mendukung ya, Pak? Mendukung Prabowo Gibran? Ya, saya ikut relawan saya. Artinya mendukung ya, Pak? Ya. Wali, apakah kita siap untuk disanksi oleh PDIP atau gimana? Tidak tegak lurus dengan partainya Bapak sendiri? Ya, tentunya. Untuk itu, saya tadi kemarin juga menyampaikan, kami akan saya akan berkomunikasi, akan tentunya berkonsultasi juga dengan baik dengan partai, dengan PD Perjuangan. Saya akan menyampaikan dengan baik-baik dan kerendahan hati. Partai Gerindra Sumatera Utara menyatakan partainya membuka pintu jika Wali Kota Medan Bobby Nasution bergabung dan menjadi kader Partai Gerindra. Sesuai arahan Ketua Umum Partai Gerindra, siapapun yang ingin gabung dengan Gerindra dalam rangka membangun negara, maka partainya akan dengan senang hati menerima. Saya Gerindra kan partai terbuka, kan? Ya siapapun itu ya kita buka pintu terbuka untuk masuk Gerindra. Apalagi tokoh sebesar dan sekuat Bobby Arif Nasution, Bobby Habib Nasution, Wali Kota Medan.